Polresta Banyuwangi melakukan pengamanan maksimal aksi demo mahasiswa Cipayung plus Banyuwangi di kantor DPRD Kabupaten Banyuwangi kemarin. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Nasrun Pasaribu mengatakan bahwa pengaman aksi di kantor DPRD Banyuwangi sebanyak 250 personil dari Polresta Banyuwangi dan dibantu TNI serta Satpol PP. Setelah aksi selesai, Kapolresta Dandim dan Danlanal juga anggota DPRD memberikan sebuah bunga kepada mahasiswa di halaman DPRD Banyuwangi. Kami dari Polresta Banyuwangi sangat terima kasih kepada mahasiswa saling menjaga kondusivitas dan ketertiban saat melakukan aksi. Menurut Kombes Pol Nasrun Pasaribu, terkait isu minyak goreng yang ada di Kabupaten Banyuwangi, langka itu tidak benar dan minyak goreng masih stabil. Selama pelaksanaan pengamanan aksi di DPRD Banyuwangi berjalan dengan lancar, aman, dan kondusif. Tim Liputan Banyuwangi Hits melaporkan.